Kembali lagi bersama Riju, seperti biasanya jangan lupa untuk melakukan subscribe terlebih dahulu karena Anda akan mendapatkan informasi-informasi mengenai tanaman hias di video kita berikutnya. Ditunggu subscribe-nya. Yang selama ini viral, yang dianggurin di hutan sekarang menjadi primadona di perkotaan, guys. Tanamannya keladi ini, guys. Nah, kalau ketemu ini jangan dianggurin, bawa ke rumah dan dipelihara, masuk dalam pot, guys. Selama ini dianggurin, tidak dilihat dan dilirik, sekarang menjadi primadona, guys. Keladi ini, guys. Nah, itu ini semuanya keladi semua nih. Dijadikan hama daripada perkebunan, tapi sekarang dia telah menjadi berharga keladi ini, guys. Selama ini jadi hama, sekarang menjadi sangat berharga. Dan kalau dimasuk dalam pot sangat cantik dan indah, guys, masuk dalam pot. Guys, ada rambatan lagi, guys. Ini rambatan, kita nggak tahu jenis apa. Pastinya dia itu rambatan, namanya. Ya, dia nempel di pohon karet, guys. Nah, ini semua, guys. Dia bisa lihat. Bisa lihat ini. Ini semuanya sama rambatan tadi, guys. Nah, ini ada cantik. Nah, ini, guys. Rambatan. Ini baunya bukan sirih, guys. Bukan sirih. Tapi tidak sirih. Ini cantik juga. Untuk rambat-rambatan, guys. Ini sangat rambatan ini. Tapi kalau kita cium ini batang daunnya sudah lebar dan besar juga ini daunnya. Ini juga selain kelabinya ini juga tomat pada namanya sekarang. Nah, guys, ini dia alokasia hutan seperti ini. Dia daunnya tebal. Kenapa alokasia? Karena dia tidak berumbi. Ini batangnya sangat keras, coba lihat, dia sangat cantik, dia berurat-urat, gitu. Nah, itu tampak jelas pokoknya. Nah, ini, guys. Nah, guys. Nah, ini banyak terdapat di sini. Nah, ini warnanya jelas sekali, coba lihat. Gradasi warnanya, corak-coraknya sangat kelihatan dan indah. Nah, pupukannya, rumputnya banyak tuh, guys. Nah, masih banyak. Ini lagi ngevlog juga tuh. CCTV nih, oke, guys. Sampai di sini dulu perjalanan kita. Jangan lupa tetap ikutin terus perkembangan channel kita karena kita akan menyajikan konten-konten tentang tanaman hias di video kita berikutnya. Oke, wassalam.